Dan ini dia Rusa Cafe. Kita lepak hari ini meriah sikit. Meriah tapi suara tak keluar. Sabar je lah. Tak apa. Di Rusa Cafe hari ini bersama dengan Hani, kita ada Dak-Dak daripada Tree Hill. Yo, yes. Tree Hill. Harry dan juga Sabran. Dan Hani, korang nampak muka diorang ni di media sosial, di YouTube. Kita ada Syamim, Kamil dan Rose. Yes. Okay, selamat datang ke Rusa Cafe. Thank you. Yeah, hadir juga orang teman Hani hari ini. Ha, kalau tidak forever alone. Cik tiba. Oh, sedih pula. Okay. So, kepada anda yang tak kenal lagi dengan diorang ni, don't worry, kita akan perkenalkan diorang satu-satu supaya macam, oh dia ni lah yang itu. Kadang-kadang orang tak tahu nama, tak tahu siapa kan. Okay, ini kumpulan Tree Hill. Famous dengan lagu Terbang. Harry dan juga ke Sabran, setahu Hani lah kumpulan ni ada 4 orang. Kenapa korang tiba-tiba tinggal 2 orang ni? Ada pergaduh ke apa ke? Tiba-tiba. Dia nak cerita dia panjang cerita dia. Gaduh pun ada kan? Itu benda tu normal dalam band kan? Ya, yeah, normal dalam band. Tapi sebenarnya semua belajar. Tak adalah. Kita orang dia yang stay dekat. Tapi ada lagi lah 2 orang tu. Ada hidup. Cumanya dia orang tak dapat datang dengan kita. Sebab dia orang belajar. Dia orang study. So korang pun study jugalah selain study daripada yes. Okay, student lagi you all. Sorry. Hey, you all. Adik-adik. Adik-adik lagi you all. Gitu. Dia orang nak dia orang suruh panggil abang. Abang. Alright. So itu Trill. Dan sebelah Hani ni Rose yang suka buat mimik-mimik wajah kalau buat video dia tu. So mungkin you nak cakap hi dekat fans you je. Hai. Macam tu je. So, Hani sedar yang Rose, Syamim dengan Kamil ada banyak buat video together. So, macam mana boleh start tiba-tiba tercetusnya kolaborasi korang tu? Okay, tak apa. Pada suatu kan? Hari, ada burung berkicau kan. Trill kan? Burung kan? Tak ada burung. Terbang kan? Trihil. Lama. Start daripada tiga-tiga semua masing-masing lain-lain, seorang-seorang. So macam bila Rose start viral apa semua, masa tu baru Syamim notice, Kamil notice. So macam masa Rose buat memek muka tu, diorang notice lah yang Rose boleh berlakon. So boleh feel lirik lagu apa semua. So diorang anggap Rose boleh berlakon, tu yang ajak kolaborasi. Wow, yes. Dan bukan je ajak kolaborasi tau, ajak bercinta tau. Rose dengan kami ni bercinta juga. Untunglah. Syamim, kenapa you lambat? Alamak, baru tahu. Kamil dah, Syamim dah ada dah. Oh, Syamim dah ada dah. Tu tak try Rose lah, so Kamil je lah yang try. Contoh. Bagi je. Okay, tapi macam sekarang ni semua ada dekat social media. Kira orang kata orang nak tengok semua benda dekat telefon, dekat tablet, dekat laptop. So, kiranya macam ni soalan cepu masa orang kata YouTuber ni kaya. Betul tak? Kaya. Ha, katanya macam okay, views paling tinggi 3.5 juta macam tu untuk video diorang. So, gaji korang berapa? Beribu-ribu? Oh, tanya terus. Bolehlah buat beli bank pesanan. So macam bila tengok YouTubers ramai macam ni, maybe Tree Hill ada tak tiba-tiba satu hari teringin ke macam nak jadi YouTuber pula lah, macam tu ada? Plan tu ada. So maybe akan datang. Kita akan cuba lah, cuba untuk. Kalau korang nak tahu lah, sila follow IG kami. Tapi Tree Hill bukan kaya. Apa dia? Tapi Tree Hill bukan nak kaya. Tree Hill bukan nak kaya. Wow. Dia mantai sana cikgu mas juga. Dia pula yang tanya. Amin lah cakap. Amin. InsyaAllah. Okay. Dia orang pun macam idola kita orang juga. Maybe kita orang akan jadi macam dia orang juga. So dia kalau macam inspirasi bagi kita orang. Dia orang ada Rose. Abang, kakak-kakak. Sekuntum bunga. I boleh jadi bunga korang. Kita 3 orang lah pula buat video. Caras pula. Lah. Macam Amin masuk Tree Hill. Kita mungkin ubah tak? Jadi apa? Honey tree, pohon boleh lah. So, apa perancangan korang untuk macam, yelah bila dah hari-hari mesti kena cari idea untuk come up with new videos yang sentiasa trending. How do you find your
inspiration? Idea, inspirasi bukan satu masalah. Sebab sekeliling sekitar kita pun idea sebenarnya. Sebab kita kan sebenarnya berlakon di layar pentas Tuhan. Wow! Pentas Tuhan lain macam novel. Jadi idea dan inspirasi tak ada masalah. Tengok sekeliling je. Kira ambil aja apa isu-isu semasa lah. Itu kalau korang dengan your content pula. Tapi untuk terakhir pula, Ani dengan cerita ada lagu baru pula. Lagu daripada lagu terbang, nak gerak. Nak gerak pergi mana tu? Macam cerita sikit. Dia dah penat dah terbang. Dia gerak lah pula hari. Gerak ke mana hari? Gerak ke mana lepas ni? Kita maybe kita gerak maju ke hadapan. Gerak langkah lebih maju lah. Next step sikit. Ya, tapi saya nak tahulah gerak tu lagu dia pasal apa. Bila keluar aja cerita sikit. Dia, kita orang lagu gerak dengan terbang ni dia sama je sebenarnya. Kita ni laki-laki yang ditinggal lah macam tu. Laki yang ditinggalkan. Macam ni sedih lah cerita kan. Dia macam ni okay, kalau terbang ni nyanyi lagu pasal cerita sedih. Tapi yang lagu kedua ni sedih tapi bangga. Sedih tapi bangga, tak pernah pula aku dengar sedih tapi bangga ni. So maksudnya general lagu dia lain lah. Macam tu. Dia sedih. yang first tu. Lagi sekali. Comel. Comel pula. Suka aku ni. Tapi boleh tak belanja sikit lah macam mana bunyi lagu baru tu? Boleh teaser sikit ke nak surprise? Tak surprise, teaser je. Ni kita je tahu. Sikit je. Okay. Kita 3, 2, 1. Sikit sangat tu, tapi tak apalah. Sedap kan? Kalau tak. Sweet lah. Aduh, sabar je lah. Saya rasa semakin panas kat sini. Walaupun ini kafe, tapi hari ni kafe ada new waiter tu, barista tu tak kerja. So nantilah I buat air untuk korang eh. Okay, so basically all the best untuk lagu baru korang. Gerak, hopefully we get to hear it and semoga ia berjaya macam lagu terbang. Amin. Pulanglah ke jangan tiba lah. Oh, aku berharap. Wah, lagi. Lagi. Shape up. Okay. So, that's you guys. Kita kembali balik kepada dak-dak famous kat social media ni. So, sekarang ni banyak platform untuk korang jadi famous ataupun keluarkan content korang. So, what's next? So, or are you gonna just macam tak apa kita stay je kat sini? Atau korang ada plan lain ke? Tiba-tiba nak jadi pelakon drama sinetron ke? Oh lah. Plan tu ada. Cuma tunggu masa. Apa plan dia tu? Cerita. Hey. Diorang dah bagi sikit tau. Ha, korang kena bagi sikit. Oh, semua nak secret-secret kat sini. Berani mereka. Dah share-share sure. Dah share swipe tau. Tadi dia dah jawab, macam memang pula. Okay. So macam plan dia bukan sekadar nak buat video je lah. Ada buat bisnes ke apa semua. Saya cakap sebab banyak lagi plan, cuma tak terbuat. Apa tu? Ya. Itu yang susah. Kira sebab kalau dia buat kat social media ni macam-macam you boleh go into kan. Dengan advertisement juga, dengan product review and things like that. So daripada social media ni semua macam saya cakap, macam-macam you can go into. Tapi dengan social media ni bahaya juga kadang-kadang. Mesti ada yang pernah dikecam di media sosial. Tak kisahlah you artis ke, you atlet ke, you orang biasa ke, mesti ada yang suka tiba-tiba komen or kita sendiri dapat komen-komen netizen ni kan. So kita cakap sikit pasal topik. Lately ni ada seorang artis lah, dia pergi bercuti dengan kawan-kawan dia and menjadi viral pula. Ada orang nampak dia, ada dalam dia dalam video seseorang tu dia berbikini. Dia tak post pun dekat dia punya social media, tapi benda tu menjadi isu sampai orang kata tak patut dia buat macam tu. Korang rasa salah artis tu ataupun salah netizen? Wah. Kalau ikutkan yang dulu salah lah. Kenapa? Satu kita tahu artis tu agama apa. Okay. Jadi kalau di Islam memang salah lah benda tu. Tapi kalau dia tak viralkan, yang ada yang netizen viralkan, so netizen tu yang salah. Boleh je dia pergi tegur elok-elok kan, tanya elok-elok kenapa nak viralkan. Itu dah buka air satu.
satu lagi nak guna alasan dah tegur tapi tak nak dengar kak. Tu dah lepas dah tanggungjawab. Sepuluh orang kena benci dalam hati. Kenapa perlu viralkan lagi? Ustaz Syamim. Siapa tadi cakap? Dai Syamim. Itu itu pendapat Syamim lah. Tapi untuk korang pula macam untuk you sebagai seorang wanita kan. Kadang-kadang kalau kita tak seksi pun ada je orang nak kecam ke apa. Ada je komen-komen orang tu. So let's say you viral sebab video orang lain. You ada je dekat tempat tu. Tapi netizen cari macam jadi viral macam tu. Maksudnya kenapa? Video kita tapi orang viral kan macam tu. Sebab first macam mana video tu boleh ada. So kiranya kalau you dekat satu tempat tu lepas tu ternampak apa dia buat situ, diri tepi anjing contoh. Orang lain rekod. Ternampak you dekat background orang cakap nampak tak? Bukan ke itu Rose? Kenapa ada anjing dekat sebelah dia? Macam tu contohlah contoh. So how do you feel about that? Bagi Rose kalau orang tu dia memang public figure, lepas tu dia buat something yang macam dia tahu salah and public, dia sepatutnya dah ready lah apa orang luar nampak, orang akan cakap. So dia kena tanggungjawab sendiri lah sebab dia yang munculkan kejadian tu. Dia yang tunjuk ke orang. So bila orang viral kan dia kena macam bersedia tanggung sendiri lah. So kalau macam dia tak begitu kuat ataupun macam boleh terima, sepatutnya the first place dia tak boleh lah buat macam tu public. Macam tu. Tak ada nak koyak lah. So you side dekat netizen lah sekarang ni. Tak, maksudnya macam kalau Rose sendiri pun contohlah Rose sendiri yang expose Rose punya perangai buruk. So Rose sepatutnya sebelum expose sudah fikir lah. Lepas ni mesti ada orang kecam kot. Lantak lah yang tu. So dia macam dah mindset macam tu, lebih air lah. Kalau you tak nak kena kecam, tak payahlah buat benda-benda yang tak sepatutnya. Itulah dia. So korang ada ke yang pernah dikecam atau pernah mengecam? Yang sedih lah. Dikecam, dikecam. Yang senyap je dia orang ni, selalu mengecam ke apa? Nampak lah muka. Muka mengecam ni. Selalu mengecam. Aku kecam macam ni. Kecam shadow. Kita kecam orang, kita kecam. Kecam apa tu? Sweat tak? Bagi dia orang normal lah benda tu sebab kita orang tengok komen-komen apa ni saya cakap pasal lagu kita orang, lagu apa semua. Kita orang anggap benda tu satu macam satu untuk titik perubahan kita orang lebih ke kehadapan lah. Maksudnya kita tak ambil satu benda tu komen negatif ke positif ke. Kita orang ambil benda tu satu macam alah dikomen macam ni pun dia untuk kita juga. Dia maksudnya dia komen membangun lah kiranya. Ambil apa yang boleh lah. Tapi apa dia? Swipe up. You nak cakap lagi? Bukan. Benda tu wajib. Mesti ada. Confirm ada. Kalau keluar apa-apa mesti ada kecam, mesti ada positif. So, baca lah. Dengan pendam lah. Diorang ni macam mesti yang diorang ni pen ada nama dia Jin tau. Jin. Jin ni garang lah. So macam, aku rasa diorang kena kecam dengan Jin lah. Tengok lagu. Yang cakap itu paling kecam teruk lah. Kan? Ni. Tapi tak ada cakap banyak lah. Kan saya pergi. Kena kecam lagi. Macam tu. But that is like, to me that is part of work lah. So, some artists they say, okay, bila dia post dekat Instagram dia, itu dia punya private account. What yang di set public lah. It is up to dia nak buat apa sebab itu bukan kerja dia. Kerja dia mungkin pelakon, mungkin penyanyi, tapi dia post dekat Instagram dia. Tapi dia kata, orang tak patut kecam apa dia buat dengan lifestyle dia, tak boleh nak komen sangat sebab itu hidup dia. So, semua orang patut just let them be. Korang rasa benda tu betul ataupun salah? Untuk diorang cakap macam tu. Pendapat saya lah, apa yang Rose cakap tu dah jawab soalan Nani. So, apa saja yang diorang post dekat diorang punya account, even diorang punya private diorang punya account diorang sendiri, kalau apa-apa saja yang diorang diorang kena bersedia. Kalau contoh diorang post, maybe lah dia umur, contoh umur dah atas 25, dia main Barbie, main sikit-sikit rambut. Okay, terimalah nanti. Apa tu umur 25 main Barbie? Okay. Dia memang sepatutnya kena bersedia sebab konten yang dia post. You kena terbuka je lah. Sebenarnya, I pun agree dengan benda tu. Cik, I pun agree. Pendek kata, kalau nak masuk industri, jaga lah. Benda tu boleh je simpan dalam phone je. Tak betul-betul. Kalau betul-betul nak suruh. Kalau you tak nak dengar apa orang cakap, then tak payah trigger lah. Itulah cerita dia. Kalau Hani sendiri? Kalau Hani sendiri, ada... Okay, this is the thing. Memang... Jangan sedih. Teringat pula.
I think kena ada balance antara dua. Netizen kena memahami juga yang hidup artis ataupun public figure bukanlah untuk nak bagi hati korang senang je. Kan? It's not to please all of you. So to me, you need to have a balance. So netizen memanglah, oh okay, diorang public figure, diorang kena lah faham. Ya, tapi kena faham juga mereka juga manusia biasa yang belajar daripada kesilapan dan ada cara untuk menegur. Hani cakap macam ni, kena ada balance. Kenapa? Sebab kadang-kadang Hani rasa okay, mungkin apa yang Hani buat salah, bagus juga ada orang tegur. But Hani pernah kena orang bagi ugutan bunuh. Serius. Orang kata macam dia ni patut mati je. I nak hentak kepala dia dekat longkang. Kepala buruk. Sama dengan saya. Benda macam tu, you tak boleh cakap, oh, dia public figure, dia patut boleh terima je lah. Kita terima-terima juga. Tapi kadang-kadang benda tu mengguris hati seseorang. Dan kalau benda tu dapat membantu, you kena nak cakap elok-elok. Kalau you cakap tiba-tiba orang tu masalah depresi ke, apa ke, benda tu akan menjadi lagi teruk. So I feel that netizen kena faham yang diorang tak berhak untuk control hidup public figure. Tetapi mereka boleh menegur, tapi bukan control. That is a difference between it. Yes. Netizen ni cakap benda-benda buruk tu, dia nak harapkan kita balas sebenarnya. Iya, betul. Ya, 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 betul. Contoh komen, ah, dia ni dah lah pengen rodoh semua. Lepas tu bila kita balas kan, sekurang-kurangnya tak rodoh jawab. Eh, awak balas lah. Dia lupa apa yang kita balas putus balik. Ya. Itulah dia cerita dia. Semua nak perhatian. So kadang-kadang I tak reply komen bukan sebab I macam koyak ke apa, dia bagi komen yang teruk-teruk. Tapi kita dah macam, tak apalah awak. Kalau awak tak suka saya, kenapa awak follow saya? Sekarang ni senang je, unfollow. Pening kepala lagi, tak nak keluar dekat page, delete lah Instagram tu. Kau tak payah lah tengok. Ah, itu dia. So guys, I think tanggungjawab bersama sebagai public figure dan juga sebagai netizen untuk menghormati antara satu sama lain dan cuba yang terbaik untuk each other. Yes. So itulah topik yang kita. Yang pun yang panas. So ada tak korang pernah macam saya cakap lah, dikecam macam korang cakap pasal music video, tapi ada tak lagi yang wow, serius lah orang tu komen aku macam tu? Benda yang paling teruk lah korang mendapat. Macam I dapat ugutan bunuh kan. Kalau macam Kamil lah, Kamil adalah beberapa, tak adalah beberapa, macam kerap kat lah. Kalau macam, sebab Kamil orang panjang, kena kalau lepas ni pada rasa baru. Kalau post, kalau kita buat short film mesti ada asal rambut panjang tu macam, kenapa tak potong rambut? Kenapa rambut panjang? Kenapa bila nak potong rambut? Soalan tu kerap. Kerap. So adakah benda tu mengganggu emosi? Actually, kadang macam kalau macam emosi okey-okey lah. Kalau macam kena hari macam, yang tak kena macam, tu asal kau sibuk saya rambut aku macam tu lah. Aku dah boleh banyak biar lah. Ada yang kata selekeh. Ada yang kata selekeh, serabut, serabai yang dia dah. Nyampah tengok. Girlfriend dia okey je, korang sibuk kenapa? Mostly mindset orang lelaki rambut panjang ni macam malas, tak ada kerja apa semua. Bagi pendapat saya macam tu lah macam. Dapat orang yang kolot lah. Kalau macam, kalau lelaki rambut panjang ni kira macam tak ada pekerjaan. Macam tak tahu lah mindset orang. Sebab orang lahir tempat beza kan, membesar tempat beza. Yeah. Mindset so, juga. Dia orang punya point of view macam tak sama dengan kita. So kita nak convince dia orang pun macam malas lah. Kau tak ada kat tempat aku, kau tak bergaul dengan kita orang apa semua. So macam apa-apa yang kau cakap, tak apalah biarlah kau cakap. Kalau terangkan pun tak ada guna kan. Kadang-kadang manusia ni nak dengar apa yang dia nak dengar je. Ya, yeah, betul. So bila nak potong rambut? Tanyakan aku kena dush. So ni Harry pula, kenapa? Macam ada cerita je. Oh, tak ada cerita. Oh, Harry dapat komen yang baik-baik je. Opa kan? Ya, Sabra ni masalah satu je, Humri. Sebab Sabra ni jenis yang orang cakap tadi rambut kan? Ni yang berjambang lah. Berjambang baju? Ada. Berjambang ada yang... Berjambang pun orang cakap. Berjambang pun cakap ke? Cakap eh. Ada yang cakap okey eh. Saya suka you berjambang lah macam tu lah. Aku suka kau berjambang. Ada yang cakap eh tak suka lah. Apa lah? Imas lah. Sabut lah. Tak payah pakai. Tak payah jambang. Tak payah lah. Masalahnya jambang ni bukan aku kontrol. Dia nak tumbuh, dia tumbuh. Aku tumbuh je kan. So nak ikut lah kalau kerja nak ada jambang, kena ada jambang. Bukan nak jambang, bukan jambang. Yeah. So depends kerja lah. Kalau kerja, yeah. So you guys nak komen-komen lah macam cakap lah. Tapi kat tak kesempat benda korang nak komen. Come on lah, ada orang tanya ni, kenapa dahi dia besar sangat? Dah aku dilahirkan sebegini rupa, Rihanna korang tak komplain pula, kenapa Rihanna ni korang komplain? So
yeah, berbalik kepada conclusion kita lah, I think there needs to be a balance lah. So kita pun kena hadap je, kita pun kena lebih berhati-hati, and korang pun kena lebih berhati-hati bila komen. Tak semua orang macam tu, tapi siapa yang makan cili dan terasa pedasnya, itulah kamu. Eh, macam lirik lagu pula tiba-tiba. Okeylah, daripada kita merepek lagi, sekejap lagi kita nak main game. Ada game. Nak tahu game apa? Stay tuned. Baiklah, Rusa Cafe, sekarang ni kita nak main game pula. Adakah anda bersedia? Cik. Nah, nampaknya kita dah bahagikan mereka into dua kumpulan. Kumpulan Queen. Nah, bukan Queen Pemaisuri, eh. Q-U-I-N-N katanya. Dan ini dia, Three Hill. Okey, okey. Bapak tenang, bapak tenang. Okey. Three Hill. Hill ni mana? Gila lain. Hai. Dah mini kat sini. Bahaya. Aduh. Ha, okey. Untuk game ni adalah teka emoji itu versi peribahasa. Peribahasa kau orang okey ke tidak? Tak okey. Wei, kita tak okey. Serius ah. Tapi kan macam untungnya grup ni ada 3 orang. Ini ada 2 orang. Kau orang rasa macam mana? Ada cantumlah. Okey, kita orang walaupun 2 orang, kita orang jarang juga lah. Jarang kalah. Okey, belagak. Kalau korang? Betul tu. Dia suka bagi orang menang. Kalah tu. Oh, suka bagi orang menang pula. Wow. Okey, kita akan tengok nanti macam mana kesudahannya. Sebab apa? Lepas ni, Hani akan buka board ni. Ada emoji, korang kena teka peribahasa apa. Dan anda akan diberi 5 saat untuk teka. Lepas angkat tangan, Hani dah pilih. Kalau betul, selamatlah korang. Sebab Hani nak tahu kalau digunakan dalam ayat macam mana. Kalau yang tak dapat jawab, anda akan disepik. Disepik. Menggunakan penyempit baju di bahagian muka sebenarnya. Yeah. Agitur. Okay? Ready guys? Ready. Pertama. Yang pertama. Tada! Nama grup apa? Real! Three Hill. Ada nen? Mana? Buaya plus bukit. Saya cikgu. Bukan. Buaya plus bukit. Ini bahasa awak, buaya plus bukit. Oh, belum. Saya cikgu. Dah, 5 saat dah tamat. Bukan. Apa dia jawab? Buaya plus bukit. Sukati je. Nak cuba? Kumpulan quick? Saya cikgu. Okey, apa dia? Buaya daratan. Buaya darat. Okey, buaya darat adalah jawapan yang... Betul! Buaya darat walaupun betul, dia orang pun letak gunung. Buaya darat. Buaya darat. Dia kokodahil. Kan dia kering. Okay, sebelum korang denda diorang ni, apakah maksud buaya darat? Buaya darat ni, Lelaki yang bertukar-tukar perempuan. Ya, yeah, dia tak setia. Kalau buat ayat? 18 malam. Buat ayat lelaki yang setia pada ramai perempuan. Setia. Lelaki setia. Lelaki. Buaya darat. Ah, betul. Boleh diterima. Jadi, tak ini maksudnya. Itu bukan darat. Ya, tapi peribahasa. Kita nak ada think out of the box. Free healing. Ini krokodil. Sila sepit muka mereka. Kali ni je. Lalat kalau nampak makanan. Satu je kan? Seorang satu. Masa seorang aku nampak tiga. Nak sepik kat mana? Awak tanya lah. Nyolong dua je. Semua sepik sekali. Pilih ni kosong. Jangan kat baju. Kena kat muka. Jangan kat baju mana rasa? Kat mata okey. Jangan. Saya tolong lah. Saya kepik heel ni kat tree. Kat lidah, kat lidah. Okey dah. Queen. Okay, Queen. Yuk, jawab. Otak udang. Otak udang, maksudnya? Orang yang pinter. Sekali. Sebaliknya, yang budus. Perlawanan. Salah. Apa ni, Kumar? Kumar kata salah. Apa ni, Kumar? Okay, kita apa bacaan. Ni, Kumar? Backup lah. Ni, aku tahu yang ni. Datuk kau boleh bagi masuk. Kumar mesti berbalik tangkap. Okay, dia dah main. Otak udang maksudnya? Maksudnya dia? Perlawanan yang tadi tu. Ya, itu? Orang yang kurang pintar. Orang yang kurang pintar. Dalam satu ayat nak cakap?
Harry Trehill ialah seorang yang kotak udang. Ah, macam tu. Tak ayat tu bagi baik. Boleh. Betul. Dah lah, kita bagi chat dengan one words. Asal duduk. Sama je. Padahal kan muka satu orang salah orang tu. Dia orang pergi nak jawab. Bukan yeah. Korang yang belakang dia. Okay, dah ready dah. Okay, okay. Ah, silakan. Satu je. Satu. Yang seterusnya adalah saya cikgu Queen. Okey. Berkaki ayam. Kaki ayam. Kaki ayam. Okey, kaki ayam maksud dia apa? Maksud dia orang yang tak pakai kacut. Orang yang tak pakai kacut, ayam dia macam mana? Kamil Zahar pergi pasar dengan berkaki ayam. Wow, tepat sekali. Okey. Tadi kali memuji. Dia balas bila kena aku. Ah ya, silalah. Oh, silalah. Ha. Betul lah. Buat balik. Pakai besi lah. Tak apa, yang tu boleh guna bila dah habis. Dah habis dah. Gigi pula. Wah, ke. Oh, sebab dia letakkan dekat tidur alasannya. Adik pergi sekolah tak baik tak? Walah, mak. Diorang satu lagi team, aku korang tak perasan. Ini tak fair untuk ni. Kau tengok dia. Diorang satu lagi team, three. Okay. Orang yang takut kena panas. Tak boleh kena panas. Diterima? Alright. Silakan. Ada tadi nak buat betul tadi. Dia queen. Kau salah team bro. Kau angkat lepas tu. Dia tak tahu diri. Korang discuss lah sama dia. Aku tak tahu orang sebelah sana. Dia angkat tangan dia sebelum penting kita. Kau pilih siapa? Dia queen. Kau keluar tiri sekarang. Alamak. Satu lagi. Baik je. Di bandai. Woi, mungkin tak rasa sangat rasa gila tu. Kotor dua tak. Tri. Okey. Biar. Buah hati laju dia jawab kali ni. Maksud dia? Maksud dia kekasih. Okey, ayat. Kamarina buah hati saya. Siapa Kamarina? Aku bagi tahu Awin Kamarina. Awin dia bukan Kamarina. Ya. Janganlah. Obia. Sabran. Sabar. Berapa orang? Siapa Kamarina? Yang ke-19 ke? Nak masuk ke siapa Kamarina? Macam mana? Jangan jadi. Random je nama tu, random je. Okey. Kita sini. Benda takut. Kalau korang boleh letak sepit eh. Hai, selamatkan ini Sabran. Cepat kita tukar topik. Hidup. Kau pakai gigi pun okey ke? Wih, macam sakit bibi. Cepatlah Sabran. Dah biasa gigi. Okey, yang ni yang pada I rasa susah. Okey. 1 2 3. Trihil. Okey, Trihil. Satu, dua, tiga, empat, kacang hantu. Okey, kacang hantu maksud dia. Betul. Betul. Tak tahu maksud dia. Betul lah kacang hantu. Apa you kata? Wih, hebat je aku. Apa you cakap tadi jawabannya? Kacang hantu. Okey, kacang hantu betul. Tapi apa maksud dia? Hantu punya kacang. Okey, kau jawab. Mesti kau tahu. Kacang hantu ni dia... Dia apa? Oh, bagaikan... Buka isi. Tak ada. Tak ada kacang. Okey, salah. Nak cuba? Dia orang tak tahu. Tahu. Orang yang selalu lepak malam-malam. Orang yang gila dengan kacang. Bukan. Orang gila dengan kacang. Okey, bagi dia. Okey, clue dia. I bagi ayat depan, korang kena teka. Okey, yang ni siapa angkat tangan teka dulu. Orang yang suka orang lain. Apa? Suka apa orang lain? Orang yang suka apa orang lain? Orang yang suka menghantui orang lain. Menghantui? Tak, tapi hampir. Saya Queen. Ha. Orang yang suka menghasut orang lain. Bukan menghasut. Orang yang suka tikam. Bukan tikam. Orang suka buruk orang lain. Bukan.
suka benda yang hilang. Orang suka kacau orang. Betul! Melawaknya. Jadi, silakanlah. Masa semua ada dendam aku. Bibi tak, Bibi. Yes, jadi inilah dia yang tewas di permainan peribahasa emoji. Teka emoji itu peribahasa version. Korang okey? Okey. So, tadi hari ucapkan kepada kumpulan Queen. Next time korang datang Rusa Cafe, kena bawa geng. So, boleh lah korang sekali, eh. Okay, Arash, Aiman datang, dia tolong kita orang. Belajar dulu peribahasa sebelum datang. Jadi dengan itu, terima kasih geng sebab join kita untuk game ini. Kita nak cakap terima kasih kepada Sabran, Harry, Kamil, Rose dan juga Syamim sebab sudi datang ke Rusa Cafe. InsyaAllah datang lagi, okey? Terima kasih. Ini apa pula dia buat ni? Betul, jangan kata tu.